Halo semuanya. Jadi hari ini aku tadi bangun, habis itu aku gereja jam 10 pagi, diikut apa misa online di Keuskupan Bandung. Terus aku tadi video call jam 12 sampai jam 4 tadi sesinya. Seneng banget bisa ketemu sama banyak orang, ketemu kalian semua. Oh iya, by the way, jangan lupa baca AU di Siska Nation ya guys, di Twitter Siska Nation. Sumpah sih gila banget. Aku tuh habis baca ya, bener-bener senyum-senyum sendiri dong. Kayak aku masih gak nyangka, wah ya Tuhan, aku masih gak nyangka ada yang bikinin aku AU guys. Bahkan itu di fanbase aku sendiri. Cepet sembuh yang lagi sakit. Nih ada yang bilang, kamu suka kencur? Iya aku suka kencur ya. Aku lihat tadi di TikTok ya, yang di tayangan Talkpot, Gracia sama Zee ngomongin kencur ya. I love kencur. Nyata lagu ah. Siapa sih judulnya Earth? Ayo langsung baca. Gemes banget tahunya sumpah. Semangat yang lagi isoman, semoga cepat pulih ya. Mau aku give kencur setruk gak? Waduh, pohon kencur aja deh. Woi Siska, woi. Kalau nge-lag-nge-lag maaf ya guys ya. Gokil emang si Siska Nation tuh, kayak memfasilitasi kehaluan aku. Gila. Review AU Siska Nation. Mungkin aku baca lagi aja kali ya. Jadi hari ini kan Siska Nation upload AU. Sebenarnya tuh kayak project menuju ulang tahun aku kan 4 hari lagi ya guys, hari Kamis aku ulang tahun. Terus Siska Nation tuh bikin AU adalah salah satu yang aku gak pernah membayangkan itu akan terjadi. Kok ini ada serbuk-serbuk sih? Oh my god, bro. Aku gak mau ada serbuk-serbuk. Aku tadi habis bikin susu coklat lagi, tapi dia udah habis. Tapi tadi serbuknya aku cemilin juga dikit, tau kan? Pernah gak sih kalian cemilin serbuk susu coklat? Aku baca lagi. Sebenarnya tadi kan aku kayak mau nge-react gitu kan di showroom. Jadi aku tadi tuh dari siang belum baca bagian kedua di AU-nya Siska Nation itu. Tapi pas aku baca, tadi kan udah nih ntar aja pas di showroom. Tapi kayak aku gak sabar, woy. Akhirnya aku baca sambil senyum-senyum sendiri, sumpah. Jadi judul AU-nya ini adalah, bentar ya, pakai lagu ini gak sih? Judulnya adalah A Tale of a Flattering Journey. Dan ini ada part 2 nya gitu. Gitu, gemes banget sih. Jadi kalau pas di, ini cerita ada di grup Cool People gitu kan. Terus ini menurut aku penggambarannya sangat-sangat kayak Cool People aslinya sih. Kayak Anin tuh yang suka gosip, yang suka kayak kalau ada gosip kayak I'm all ears. Oh ya, kalau misalnya kalian kepo di mana, itu ada di Twitternya Siska Nation ya. Mungkin ada yang kayak nggak paham, mungkin ada yang belum paham di sini gimana baca AU. Jadi kalau AU itu kayak cerita tapi yang sebenarnya itu buatan aja gitu. While we were stargazing and just living all night. Rencananya mau pakai baju apa? Pakai
pakai baju apa ya enaknya? Cari aku lagi ngetik di caption. AU tuh bikin baper sama karakter fiksi, bener sih. My God, why this such of comment? Nih ya, aku lagi baca AU yang part 2 di Twitter Siska Nation. Wuh, apaan? Gosip? I'm all ears. Tuh aneh, itu bener banget penggambarannya. Terus akunya di sini sangat heboh ya ceritanya. Jadi ceritanya itu si Siska ini tuh di chat sama si Art ini. Jadi kayak awalnya tuh si Art ini melihat Siska tampil di acara kampus nyanyi gitu kan. Abis itu dia kayak jatuh cinta pada pandangan pertama ceritanya. Abis itu dia nanya ke Gracio, ini lucu banget sih. Gracio gitu jadinya. Terus ya udah akhirnya dia kayak chat gitu, tapi Siska itu kayak denial gitu kan. Terus ini yang di part 2-nya ini si Siska itu cerita ke grup Cool People, ceritanya kalau misalkan dia abis di chat sama si Art ini. Udah kan, dia cerita, terus Cool People-nya heboh banget. Dan ini penggambarnya bener-bener kayak Cool People yang If tuh sangat akhlakless, yang Errol sangat ngegas juga. Twitternya apa, Pi? Twitter Siska Nation. Aku tulis aja kali ya. We had a better discussion. Gak cukup. Halo yang baru join. That shit's amazing. Bukan. Terus kayaknya di denial, kayak bilang, ah tapi dia kayak kagum sama gue gara-gara lihat performance gue kemarin aja gak sih? Terus kayak yang lainnya kayak si, terus si Chin Hap ini kayak ngedekin, oh lo tuh kayak setting low expectation tuh biar kalau ternyata bener tuh gak sakit hati kan. Sangat realistis ya. Terus Kak Gaby seperti biasa, Cindy, ih nice. Gitu deh, terus kayak pokoknya aku disuruh untuk merespon chattingnya yang Art ini dengan sangat cool. Terus itu Siska tuh sakit tiba-tiba. Siska itu sangat sakit, dia ceritanya lagi sakit, lagi demam, lagi flu ya, sesuai ya dengan keadaan aku ya kemarin ya. Terus ini yang bikin gemes adalah bagian tiganya, ceritanya kayak Art itu ngechat Gracio nanyain keadaannya si Siska, tapi ini judul di Twitternya Sweet Little Art gitu kan. Terus si Art ini ngechat Siska dong, kayak I saw your tweet, are you okay? Ditanyain dia keadaannya gimana. Terus kayaknya bilang, okay kok, I'm okay gitu. Abis itu si Art ini kayak perhatian banget gitu loh guys. Kayak, udah minum vitamin, obat, want me to get you something. Kayak pernah gak sih? Kayak, woi, terima kasih ya si Skenesha sudah kayak, aduh pusing woi. Sembuh banget. Kalau di sini Kak Gaby gak tahu suka nginjek kaki atau enggak ya. Udah main vitamin, oh but want me to get you something. Terus cara jawabnya si Siska ini juga kayak mirip gitu loh, kayak yang kayak enggak
banyak ngomong gitu, kayak denial. Apakah aku terlihat seperti itu di mata kalian? Kayak yes, yes, and no, thank you, I already had breakfast and drank my medicine gitu kan. Terus si Yorita kayak baru sarapan aja, it's already lunch time tuh. Terus si Skaya kayak bilang, iya gue lagi gak nafsu makan nih, drama lah si Skaya. Terus kayak Yorita bilang, that won't do, tunggu ya gitu. Kayak dibilang kayak suruh tunggu gitu kan. Nah, Art kira-kira mau ngapain ya guys? Kalian penasaran kan? Aku juga penasaran, makanya harus tengok AU Siska Nation supaya itu sebenarnya buat hiburan aja, buat kayak intermezzo aja, bukan kayak yang serius-serius gitu loh. Jadi kayak kenapa sih masa dibikin AU gitu-gitu, kayak oh my god, this is for fun. Terus apa lagi ya nih? Terus kayak tiba-tiba kan si Art ini kan ngomong, "Tunggu ya." Terus kayak Siska bilang, "Vitamin dia tiba-tiba di kosannya ada vitamin sama bubur gitu, guys." Terus dia bilang kan kayak, "Ini vitamin sama buburnya dari kamu?" Terus Artinya bilang, "Iya, ya walau gak nafsu makan, harus tetap dipaksa makan ya. Ada vitaminnya juga, diminum." Oke, ini kayaknya gak mungkin, ini impossible gak sih? This is impossible, right? Kayak emang ada ya cowok kayak gini? Atau ada ya? I don't know. Kayak gak tahu banget, woy. Kayak kenapa yang bikin aku sangat flattering? Sangat kayak gesrek banget, karena kayak kok gue kayak ngerasa ini beneran, kok kayak beneran gue kayak, so this is the feel. Ini tuh adalah rasa kalau misalnya kita diperhatiin ya. Oh ada ya, oh banyak, oke. I'm so sorry, aku bukannya kayak kalau bilang kayak cowok itu tidak perhatian ya guys. Terus kayak Siska bilang, "Empun, maaf ya gue ngerepotin," gitu. Terus kayak Artinya bilang, "Enggak kok, tapi kalau misalkan kamu ngerasa berutang budi sama aku, then have lunch with me when you are all better." Just kidding though, dia bilang gitu ya. Kayak si Artinya kayak ceritanya ngajak ke jalan gitu loh. Terus Siska ini kayak nge-tweet di akunnya dia foto gitu, makanannya sama obat yang dikirimin sama si Artinya ini. Terus kayak teman-teman cool people kayak pada reply, "Lu kok nggak cerita? Mencurigakan, wah gitu kan." Tapi Siska ini punya second account dan dia kayak gesrek di situ loh. Dia bilang kayak, "Bisa nggak jangan bikin gue baper?" Padahal dia kayak di depan Art kan kayak denial gitu kan. Ada yang bilang, "Siska, lu resolusinya mending diundur aja sampai tahun 2030 dia kata gue gitu. Nah terus ini di grup cool people ini kata-katanya Eve ini benar-benar lucu banget ya. "Sister, udah sembuh lo atau masih sakit jiwa kah?" Nah bener lo ya Eve ya, bener-bener ini kayak asli lo. Masalahnya beneran asli karena aku sebenernya sebel sekarang baca ya. Terus kayak Ariel bilang, "Lai, mulut lo bener-bener ya." Ini bener-bener kayak literally cool people. Bener-bener cool people karena Sally-nya di sini bener-bener kayak yang, jadi yang di tweet kemarin itu dari Earth yang bener-bener kayak agak kaku tapi kayak pengen penjelasan aja gitu. Ini sayang banget. Terus kalau Jinan seperti biasa, as always Jinan ya, as usual, kayak ada yang mau taruhan lagi kapan mereka ngedate, kayak selalu mencari kesempatan dalam kesempitan, it's always Jinan. Terus Kak Gaby selalu yang mengasihani member-member Kak Gaby. Terus si Siska ini pamer di grup mana namanya? Di grup Cool People. Dia kirimin kayak capturean chatnya dia sama Art ceritanya. Terus Siska jadi pas diajak sama Art buat ketemu itu, si Siska gak bales, jadi dia kayak cuma left him on red doang, cuma di read doang, red gitu kan. Terus kayak Kopi bilang, "Hah? Kok lu cuma diemin doang sih, Sis? Gini. Lu jangan munafik lah. Kalau misalkan mau aja, enggak usah kayak denial, gini gitu kan." Terus seperti biasa Anin ya, dia selalu datang dengan tips yang sangat bergunanya. "Ya udah gini aja deh, gue yakin dia bakal approach lo lagi, entah chat atau misalkan ketemu di kampus, bla 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 bla." Nah, pas itu bawa aja topiknya secara natural. Keren.
Jadi Siska ini mendapat kesimpulan dari teman-teman di grup Go People-nya, oke okay, berarti gue harus jual mahal kecuali dia approach ke gue duluan. Terus si Earth ini ngechat lagi dong. Si Earth ini ngechat lagi kayak, lu gimana keadaannya? Udah baikan belum? Tadi aku ngeliat kamu di kampus gitu kan. Terus Siska bilang, iya udah ya makasih ya buat vitaminnya segala macam gini. Terus artinya ini ceritanya kayak mau nyapa si Siskanya ini tapi dia segan karena Siska lagi sama teman-temannya di kampus, jadi kayak yaudah ntar aja lah, gue segan kayak belum kenal juga sama semuanya mungkin ya. Kayak nggak real loh, ya emang nggak real sih, cuma aku baru pertama kali baca yang kayak cerita ada akunya, weh. Terus kayak Siska bilang, ih nggak apa-apa tau, nggak usah kayak segan gitu, next time siapa aja gitu kan. Terus Arte bilang, okay, we'll do. Terus dia bilang, anyway, kalau misalnya lo udah baikan, tawaran gue kemarin masih berlaku loh. Terus kayak Siskanya ngelak gini kayak, oh iya, maaf ya kemarin gue cuma baca doang, waktu itu gue ketiduran gini gitu kan. Terus kayak Arti bilang, oh iya gak apa-apa kok santai aja, jadi gimana, mau gak makan siang bareng gue? Help me, God. Okay. Yeah. Itu kan, terus kayak akhirnya si Siska ini kayak udah lemah, melehoi, meleot gitu ya mungkin ya, dia karena diajak makan ya dia. Terus dia bilang kayak, yaudah deh yuk gitu kan. Gue minggu ini gue free sih, tapi gue di Sabtu siang gue ada jadwal nge-gigs nih. Jadi dia, Siskanya ceritanya kayak sering kayak nyanyi-nyanyi gitu, kayak acara kampus atau apa gitu. Terus si Arte bilang, oh ya yaudah Sabtu sore kali ya, Sabtu siang kali ya. Itu sounds good gak buat lo, lo bisa gak, oke okay gak? Terus dia bilang, nanti gue jemput di kosan lo aja kalau misalkan lo oke okay, tapi ya. Terus si Siska ini sok kecakepan nih orang nih. Si Siska ini sok kecakepan, terus dia bilang, gue ngerepotin gak? Biar nanya lah Siska. Terus si Arti bilang, enggak kok gak sama sekali. So gimana? Deal ya? Deal? Sah! Terus, okay, see you gitu kan. Udah deh. Terus terakhirnya Siska ini kayak update gitu di Twitter second account-nya. Is this a date, OMG? Kayak dia kayak deg-degan mungkin ya, kayak wah apakah gue akan gede? Nah, ini masih ongoing. Jadi part 2-nya cukup sampai sini. Terima kasih karena menuju tahun umur 22 tahun ini ya, aku gak nyangka banget karena aku pernah bilang aku akan berhenti halu tapi ternyata ada yang memfasilitasi halunya. Terima kasih buat Siska Nation dan sebenernya buat semuanya sih. Tapi kayaknya kalau misalnya speech-nya serius-serius ntar aja gak sih pas ulang tahun, ya udah ya. Tuh. Karena aku kayak masih gak percaya gitu loh, karena kan selama ini kan aku suka banget baca AU. Terus kayak aku tuh dalam hati tuh kayak aku tuh pengen gitu kayak, ih gue pengen deh bikin AU gue sama Doi Art.
Tapi kan aku kayak mikir, gue gak mungkin upload di Twitter kayak gue sama Art kayak gile, ngapain weh, masa gue upload sendiri gitu. Tapi ternyata dibikinin beneran doang, dan aku tuh gak nyangka aja dibikinin weh. Thank you. Ceritanya siap diangkat ke Netflix original gak tuh? Katanya Siska Nation sekarang lagi mau tag podcast, tapi karena lihat showroom aku lagi nge-review AU, mereka lagi delay. Jadi buat yang nonton, kakak-kakak yang mau tag podcast, semangat tag podcastnya dan gak usah delay lama-lama karena udah kok, gak apa-apa. Beda hari ini DM you loh. DM you hari ini. Apakah kalian menonton MU? Aku mau ngucapin semangat MU biar menang ya. She's my sunshine in the rain. Hey, my sunshine, my color knowing. I'm in pain. She's a lot to me, to me. Oh. Like it's all blessed. Like it's all the ocean rushing on the sand. She takes care of me, baby. Kak sis love language-nya apa? Aku physical attack. Enggak, aku kayaknya ke act of service deh. Aku waktu itu pernah ngecek. Kalau kalian apa? Yang benar ya jawabnya, jangan physical attack. Besok mau update jam berapa nih AU-nya lagi? Terserah sih besok kan. Malam boleh malam. Atau gak sore? Physical damage sih. Movement speed. Time traveler. Kenapa physical touch-nya time traveler? Physical defense lagi. Bener-bener ya. Jawabannya ya. Beautiful. Ini ada yang bilang katanya dia love language-nya adalah physical touch screen. Oke. Okay. Ya enggak apa-apa, Kak. Warteg mungkin ya. Kayak suka sama warteg gitu, maksudnya kalau selera makannya itu warteg gitu kan, touch screen. Quality time sama words of affirmation. Wow. Crowd control. Gimana sih Kak cara cek love language itu? Bisa di web deh, kayak banyak di web. Enak tau makan kencur, kayak kencur itu adalah tanaman terenak yang pernah aku cobain. Kalian harus cobain makan kencur. Kalau misalkan ada puding kencur, aku pengen deh. Kencur tuh enak banget buat ngangatin tenggorokan. Tapi aku lagi abis. Stok kencur aku lagi abis. Biasanya aku langsung kayak potong-potong kecil-kecil buat yang banyak gitu. Jadi kayak tinggal makan 3, 2. Kencur gak pahit menurut aku, kayak anget aja di tenggorokan. Kalau minum jamu juga aku suka jamu kencur. Jahe kencur. Kencur putih itu loh guys. Namanya apa sih? Kenyut.
kenyut. Aku mau bilang kencur kunyit jadi kenyut. Sumpah kalian harus coba ngunyah kencur karena enak. Nah, beras kencur. Ya Allah, pakai kenyut segala. Beras kencur maksudnya. Siapa yang ngajarin makan kencur? Dari dulu kalau mau nyanyi atau kayak mau lomba gitu selalu dikasih tau ibu buat makan kencur. Kalau dicampur seblak gimana sih? Oke, itu sama-sama ada kandungan kencurnya ya kakak. Cuma itu mungkin sudah apa ya ketimbun kali ya sama micin-micin yang lain mungkin. Kalau kurang alat nyalilin lagi. Tolong jangan aneh-aneh, please. Hello, San Francisco Street. Emi udah mulai belum sih? Emi, hi hi, oh, guys aku semutan kakinya tolong. Guys, aku semutan. Aku gak bisa gerak. Kalau aku gerak, aku ketawa. Carinya apa ya? Life. Leeds United nih guys. Ini udah mulai nih guys. Guys, kan aku kan MU ini kan kayak cuma just for fun doang kan, kayak ya emang gak ada alasannya. Nah kadang aku kalau nonton bola, aku tuh bingung orangnya yang mana. Kalau ini lead sama MU, MU nya yang mana guys? Yang merah ya? Aku gak bisa ngeliat, kenapa kalian bisa ngeliat misalkan itu yang nendang siapa gitu loh guys. Kok bisa sih guys? Ini perasaan jauh banget weh. Aku bahkan gak bisa ngeliat mukanya weh. Aku nggak tahu, makanya kayak aku tuh suka amazed banget sama orang yang kayak, weh ayo weh, ayo tendang kesini weh, gila tadi ini tendangannya gini banget. Kok bisa ya? Ini bahkan aku bingung, aku harus lihat yang mana, yang merah deh kayaknya feeling aku. Nomor punggungnya bahkan nggak kelihatan kalau misalkan gak di zoom weh. Ini bahkan mereka dari samping, dari lengan. Ini Bruno nih. Ya merah berarti. Oh, pemain bola tuh punya blockingan juga ya? Kayak, wah keren-keren kan? Kayak misalkan kalau di teater, iya nih gue lagi lihat di blocking kanan, di blocking kiri. Misalkan Siska biasa di blocking kanan, ini biasa di blocking kiri gitu ya? Nice. Kayak misalkan di line 1, line 2, nomor 2 setengah, di barisan 3, line tengah gitu. Ngerti sih. Tapi aku kayak bingung aja sih. Sekarang aku bingung. Kayak matanya tuh aku suka kayak
gini nih. Bisa ya, keren dah. Harus sengseng nonton ya. Bisa lo ketiduran sih guys, apalagi kalau masih jam 3. Sorry deh, skip MU. Ini Bruno nih, Bruno. Kayaknya sih feelingnya nomor 18 tuh dia. 18 apa 19 ya? Oh, 18, 18. Oh, ini Ronaldo nih. CR7. Akhirnya bisa, aku bisa weh. Sumpah aku bisa tahu. Aduh, jatuh, Bung. Ini nomor 6, nomor punggung 6. Ayo, weh. Jangan, ya, weh, wah, enggak gol. Weh, Bruno, tadi kan kipernya, kiper, wasitnya kan mundur-mundur hampir nabrak Bruno, weh. Ini namanya Bruno ya? Kayaknya Bruno nih. Gak bisa share screen. Gimana cara aku gak bisa? Kayaknya harus dari PC deh kalau share screen. Nah ini nomor 29. Nomor 29 kayaknya. Aku belum hafal mukanya, maaf ya. 25, nomor 6. Aku bisa lihat, sekarang aku mau tes penglihatan aku bisa ngeliat nomor punggungnya atau enggak. 23. Nomor 14. 7 nih CR nih. 25, 6, 23 nih. 18, 39. Itu milihnya dari mana, angka mana ya? Aku bisa gak ya angkanya? Dua empat gitu. Itu tadi. Guys, tadi ada yang ada yang mau nendang tapi celananya naik ke atas, we. Maksudnya kayak itu dia kayak nggak nyadar nih dia. Ini nggak nyadar deh. Ya udahlah ya. Show must go on ya guys. Show must go on. Auroranya. Fernandes. Wih. Yah, Bruno keluar. Dia keselengket tadi. Aku pengen banget di ke London. It's gonna be like you and me. Ahead of us.
Wah, ini mah jadi ini gulat. Jadi cruel-cruelan. Emang London itu Chelsea ya? Oh iya. Kan namanya Manchester United kan, berarti kan dia di Manchester ya. Aneh. Kan. Bila yang tertulis untukmu adalah yang terbaik untukku. Kebaliknya, bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu. Kebalik tadi. Kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupku. Jejak hidupku kan terukir abadi sepanjang kenangan yang salah sebagai kenangan yang terindah. Aku suka banget ngomong bahasa lirik. That's my hobby. Karena otaknya tuh suka error, weh. Aku suka misheard lirik gitu loh, guys. Ya, kalau udah misheard lirik tuh jadi enggak benar-benar. Aku yang lemah tanpamu, aku yang rentan karena cinta yang kau terima darimu yang mampu menemani selama nafas bertah. Selama nafas ber. Rodrigo was probably a good choice. I mean, he hit the framework twice as good as the last one. And I think James is better off in a wider position. Aku yang lemah tanpamu, aku yang rentan karena cinta yang telah hilang darimu yang mampu menyanjungku selama mata terbuka sampai jantung tak berdetak. Selama itu pun aku mampu untuk mengenangmu darimu. Kutemukan hidupku bagiku, kaulah cinta sejati. Yeah, darimu salah. Bagiku engkaulah cinta sejati. Bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu, kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupmu yang telah terukir abadi sebagai kenangan yang terindah. Bila cinta ini ternyata jangan engkau beri harapan. Mengapa selalu aku yang mengalah?
pernahkah kau berpikir sedikit tentang hatiku? Mengapa aku yang harus selalu mengalah? Pantaskah diriku untuk tetap bersamamu? Kayak salah nih. Kayak gini ya. Kalau lagu TikTok. Habata misalnya kayak apa ya? Bila cinta ini tangguh tegangan, engkau beri harapan. Bila tapi jujur ya, itu benar-benar membuat kayak ada itu loh, kayak ada dramatisnya gitu. Tak bisa jauh darimu, ingin tahu apa kegiatanmu, overthinking karena mikirin kamu, kangen terus sama kamu. Lagunya Marinjola yang terbaru. Terasa sepi, coba berdebar kalau pakai slow motion gimana ya? Rambut hitammu yang lebat, mata tajam dan senyum manismu, ku rasa ku sudah terpikat pesonamu. Salahku menyukaimu, walau belum bertemu dirimu, tapi aku berdebar jeduk fashion. Rambut hitammu yang lebat, mata tajam dan senyum. Salahkah tuatik menyukaimu tuatik. Gak bisa, bisa suara gak bisa bagi dua. Gak bisa musik sama nyada. Walau belum bertuatik temu dirimu, tek 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 ding ding. Bisa. Mwang. Sudah tak bisa hilangkan rasa ini dari hatiku. Bisakah ku menyukaimu? Wow. Salahkah ku menyukaimu, walau belum bertemu dirimu, tapi aku sudah tak bisa hilangkan rasa ini dari hatiku. Jazz version. Bisakah ku suatu saat menggapaimu, oh idola idolaku, walau semua ini terasa semu karena ku jatuh padamu yang tak tahu ku ada. Hai 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 hai. Salahkah ku R&B. Salahkah ku menyukaimu, walau belum bertemu dirimu, tapi aku sudah tak bisa hilang.
dari hatiku. Bisakah ku suatu saat menggapaimu, oh idolaku. Walau semua ini terasa sama, karena ku jatuh padamu. Yang tak tahu aku ada. Berbas krimo, gak bisa dong. Reggae. Salahkah ku menyukaimu, walau belum bertemu dirimu. Tapi, gimana sih reggae ketukannya? Gak tahu ah, reggae. Aku sudah tanpa hilangkan rasa ini dari. Apa? Koplo, koplo, koplo. Salahkah ku menyukaimu, walau belum bertemu dirimu. Tapi aku, kok gak bisa ya, gimana ya komplain? Sudah tak bisa hilangkan rasa ini dari hatiku. Bisakah ku suatu saat menggapaimu, oh idolaku. Walau semua ini terasa semu, kan aku jatuh padamu. Kok kayak keroncong ya dia? Kurang gendang ya? Ini mah bukan koplo, Pi. Iya, susah. Kayaknya kalau misalkan kayak musik itu bisa mempengaruhi deh. Kalau misalkan suara, aku masih belum jago deh kayak kalau bau-bau. Gak ada kendang sih. Ding, 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 ding. Salah, kadung, ding, 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 ding. Gak bisa, aku lah. Gak bisa, aku payah aku lah musik. Main musik. Ariana Grande. Bikin sendiri sini enggak ada yang request sih. gua aku request nih Ariana Grande gimana? Oh boy. Salahkah ku menyukaimu, walau belum bertemu dirimu. Tapi aku sudah tak bisa hilangkan rasa ini dari hatiku. Bisakah ku suatu saat yeah, menggapaimu, oh idolaku, oh boy. Tapi walau semua ini terasa sembuh, walau ku jatuh padamu. Yang tak tahu aku ada. Ya. Ya. Versi Mariah Carey. Ah, takut ah, enggak bisa. Love you. Eh, aku jadi gak perhatiin ininya, weh. MU-nya masih 0-0. Oh boy. Ya Arena gitu gak sih? Arena tuh sering banget kayak oh boy, oh boy, oh boy. Terus kayak versi Toni Braxton berarti alto. Salahkah ku menyukaimu, walau belum bertemu dirimu. Tapi aku jadi serem sih.
Sudah tak bisa hilangkan rasa ini dari hati, hatiku. Bisakah aku suatu saat menggapaimu, oh idolaku, walau semua ini terasa semu karena ku jatuh padamu yang tak tahu aku ada. Unbreak my heart, I'm not here again. Don't get hurt. Bellier is always very cool, isn't he, with the ball at his feet. And quite accurate with that left foot. This. Now you love me again. I didn't mention anything about the right, and that's what he used on that occasion, and that was poor. Britney Spears. Oh baby, oh baby, baby. Gak bisa, gak bisa. Oh baby, baby. Oh baby, baby. Oh na na na. Gak bisa, gak bisa. Takut, 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 takut. Salahkah aku menyukaimu? Gue jadi gak ngelanjutin tugas gue, weh. Jangan dong, jangan gak ngelanjutin tugas. Weh, ini dikit lagi nih, weh. Hampir loh, ini hampir. Hampir, hampir, hampir. Uy. Versi limbat bisa. Ayo nomor 6. Wih, wih. Wih, wih, wih. Aku pengen showroom diem 5 jam. Kalau gitu ada yang nonton gak? Diem 5 jam. Nomor 6 emang siapa sih? Nomor 6 itu kalau gak salah itu oh my god, besok aku kuliah ya. My god. Semangat ya, McGuire. Aku nge-lag ya. Oke.
kayak kalau nge-lag tunggu ya sampai nggak nge-lag. Besok aku kelas jam apa ya? Kayaknya jam 8 pagi deh, apa jam 1 ya weh? Weh, bener lah weh. Belum go. The multi-positional Dallas. Semangat yang besok lomba. Besok lomba nyanyi katanya, semangat. Besok kelas pagi jam 8. Tapi gurunya kemarin bilang mau disatuin sama kelas jurnal, jadi jam 1. Jadi aku enggak tahu ya. Kita standby aja dari jam 8 enggak sih biar aman gitu. TO buat UTBK. Semangat TO-nya. Besok aku ultah. Cie, happy birthday. Libur kuliahnya udah, aku cuma seminggu doang kok, soe. Besok libur kuliah santuy. Wih, enak banget. Semangat ya, semester 6. Kasihan ada yang sakit, semangat ya kak. Semangat kak. Wow, resign. Selamat, semangat terus. Semoga mendapatkan yang terbaik. Aku di semester 6 loh, tahun depan. Dengan nama Tuhan, semoga lancar semuanya. Harusnya udah lulus kuliah. Lulus JKT 10 tahun lagi ya? Amin. Amin, semoga tahun depan lulus kuliah. Ini masih 0-0 nih. Hari ini ada itu gak sih? Ada videonya Ehsan gak? Sama Selin. Have I told you lately? Sometimes I wish. Ya, belum ada video baru. Gua udah nonton. Iya, Selin lagi sakit ekornya kejepit. Terima kasih monyet terbangnya Kak Cah. Aku tahunya lulus SMP. Wih, congratulations. Bruno, stop it Bruno. Itu di film Encanto. Aku fans baru. Halo, salam kenal ya.
aku senang deh kalau misalkan ada yang kayak baru pertama kali. Misalkan tadi kan ada beberapa yang video call pertama kali, terus ada yang kalau aku bacain DM kalian misalkan kayak aku tuh kan kadang suka ya kepo misalkan dia nih kan kalau misalkan di DM itu kan kelihatan dia follow aku atau enggak gitu kan. Ada tuh guys yang kalau dari atas-atas itu misalkan kayak waktu kemarin-kemarin misalkan DM kayak belum follow tapi tiba-tiba udah follow, jadi kayak iya senang gitu. Weh, go. Ya kenapa aku nggak lihat golnya ya? Bisa-bisanya loh. Semangat, gila keren bro. Maguire loh. Maguire guys. Harry Maguire weh. Maguire keren. Good. Wis gila palanya itu loh. Wih. Kemarin. Terus dia selebrasinya lucu banget kayak slide di rumput-rumput terus kayak cuma pakai lutut. Aku pengen coba tapi takut lecet lututnya. Kayak jangan kali ya. Soalnya mungkin kalau lutut di ada asap nih weh. Ada asap dari ini kursi penontonnya, jadi lapangannya ada asapnya dikit merah. Soalnya kalau rumput lapangan kan empuk ya. Ini namanya Harry, keren-keren ya, Harry Potter, Harry Style, Harry Maguire yang bilang gitu. Lihat sih yang rumput laut tuh yang... Oh iya, rumput laut itu beda sama kuda laut. Aku seneng kok kalau kalian curhat di DM. Cela. Oh ya, ngomong-ngomong tentang lapangan, jadi aku punya cerita. Dulu aku pas masih kecil, masih ada bapak. Aku tuh dulu suka banget main di lapangan dekat rumah. Kayak itu deket banget, kayaknya cuma nyebrang tapi nggak depan rumah banget, tapi emang cuma nyebrang tapi nggak depan rumah banget, tapi emang cuma nyebrang tapi nggak depan rumah banget, tapi nyebrang tapi nggak depan rumah banget. And then abis itu aku, nah jadi di situ tuh lapangannya itu kayak lapangan yang cuma ada prosotan sama kayak main puter-puteran gitu yang kayak disetir. Abis itu sama kalau nggak salah ada jungkat-jungkit. Nah tapi di prosotan itu, prosotannya tuh bukan kayak prosotan yang dibeli dan ditaruh gitu loh. Kalau prosotan yang dibeli dan ditaruh itu kan kayak dari plastik gitu kan. Nah kalau ini tuh bener-bener dari semen, ngerti nggak? Kayak dari semen, bener-bener dari semen. And then suatu hari itu kayak tempat merosotnya itu ada keroaknya guys. Jadi pokoknya aku turun-turun tuh kalau nggak salah udah lecet. Nah itu cerita pertama. Cerita kedua, ini aku cemen. Jadi aku tuh waktu itu merasa prosotan itu tuh sangat tinggi tangganya. Jadi pas aku lagi naik, aku ditemenin bapak waktu itu kan. Karena bapak itu pokoknya kalau misalnya aku dulu keluar tuh harus izin pokoknya. Terus pas aku naik prosot, naik tangga menuju prosotannya, ini kan tangga, ini prosotannya gitu kan. Terus aku nangis weh, belum sampai atas aku pas lagi manjat nangis kayak aaah. Terus bapak bilang, nah kan gak bisa kan. Nah kan, gak bisa kan? Oke, cukup 3 kali ngomongnya. Terus aku digendong, jadi bapak ikutan manja. Terus aku digendong, diturunin lagi. Soalnya kayak aku sampai udah hampir di atas. Terus aku nengok ke bawah lah. Lah kok tinggi? Terus kayak yaudah panik, terus nangis aja lah. Kocak. Jadi aku gak bisa naik sendiri dulu pas masih kecil. Aku harus dinaikin. Jadi kayak takut jatuh gitu loh, jeblos gitu loh dari tangganya. Kayak umur 5 kali, umur 6 kali ya. Pokoknya aku nangis deh. Terus dulu tuh, pokoknya bapak tuh kayaknya selalu saksi aku nangis kejer deh. Karena dulu aku pernah juga, aku tuh prasakit tipes weh.
pernah gejala tipes. Tapi tuh di dekat rumah aku ada rumah sakit gitu kan. Terus ya udah ayo ke rumah sakit. Terus aku nangis. Aku gak mau disuntik kan. Yaudah terus aku digendong. Digendong kayak gendong karung tau gak sih? Gendong karung sih. Yaudah kan udah lemas karena nangis. Udah diituin. Disuntik buat diambil darah. Terus aku sambil nyanyi lagu rohani. Emang aneh banget sih, kayak aneh banget semua kenapa di hidup gua. Aku nyanyi lagu rohani weh. Bapak engkau sungguh baik, kasihmu melimpah. Di hidupku udah belum sus, okay. Udah. Terus udah hasilnya adalah aku gejala tipes. Terus aku akhirnya rawatnya, aku rawat di rumah, aku gak pernah di infus guys ya. Tapi gak boleh sombong, gak boleh jumawa, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya guys ya. Serius aku gak bohong, aku gak pernah melebay-lebaykan cerita, ngapain weh. Kocak emang. Aku tiba-tiba inget. Gila mereka main bolanya dalam tengah hujan weh. Aku nyanyi deh ya. Diriku sendirian di bawah derasnya hujan. Basah kuyup sengaja aku terdiam. Biarkan hujan membasuh tubuhku yang kotor ini dan juga hatiku yang telah lusuh ini untuk terus hidup. Di masa seperti ini, apakah yang harus aku percaya? Walau ku berpikir jawaban tak terlihat, aku tidak akan pernah takut untuk terluka. Tak peduli seberat apapun juga dibandingkan dunia, diriku hanyalah bagai hanya seekor serangga saja, terhempas oleh angin jatuh dalam mana-mana anak kambing teman ada di mana-mana. Tidak usah pikirkan takut pada kematian di keabadian yang panjang sekalipun di diri dibandingkan di gue nge-lag sih. Tidak usah pikirkan takut pada kematian di keabadian yang panjang sekalipun diriku ini tetaplah menatap lurus. Ah nge-lag ya selalu, padahal tadi aku melakukan mash up dengan anak kambing saya. Hanya bagaikan serangga saja. Oh, hanya selama nafas ini masih berhembus tak apa. Inilah suara jiwa yang berteriak. Tuh kehidupan ku selalu berpegang erat. Oh iya, mungkin karena MU kali ya.
I'm not seeing luck, yeah. I'm sad. Hello. 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 Apakah aku masih nge-lag? Apakah aku... Oke, udah lancar ya. Kayaknya emang keserap MU deh. Bye-bye yang mau tag podcast Siska Nation, mantap. Jangan lupa untuk dengerin podcast Siska Nation, guys. Ada di Spotify dan ada di Noise sekarang. I'm so proud of you, Siska Nation. Selama nafas ini masih berhembus, tak apa. Inilah suara jiwa yang berteriak tuk kehidupan. Ku selalu berpegang erat. Aku tidak akan... Aku tadi nge-lag karena aku restart, guys. Aku nge-restart tadi wifi-nya biar gak nge-lag lagi. Aku pengen nonton MU tapi ntar nge-lag lagi, weh. Kayaknya keserap sama ini deh, menonton MU di sini deh. Terus tadi aku nge-restart karena tadi kayak jauh banget itu komennya. Oke, udah aman ya, udah lancar ya, mantap ya. Kita coba lagi sambil nonton MU. Karena kita nekat ya. Oshinya di MU siapa? Lingard. Ya, nonton lagi. Masih 0-1 ya, guys. Golnya. Mencet apa tadi aku ya? Ini dia. Nah. Emang di TV ada 2-0. Di sini belum 2-0 masa weh. Kok di sini belum ya? Gila, mereka sampai kotor-kotor bajunya, guys, karena hujan ini pasti banyak lumpur. Maksudnya ya enggak kelihatan lumpur tapi pasti ada sih. Oh, belum. Aduh, aku ini gampang dibohongi ya. Tertipu. Oke. Weh, gol Bruno Fernandes. Bruno, guys. Bruno. What a goal, Bruno. What a goal, man. That was a good goal, bro. Oh my god. Wih. Puing. Jeder. Surface, very difficult for Melier to cope with.
Toing. Bisa ya? Tuh, pakai pala gitu. Bruno Mars sama Bruno Fernandes sama-sama OP, weh. Power ya, bro. Gak apa-apa lah ya. Daripada PPT, PowerPoint. Aku gak mau main bola. Bukannya gak mau ya, tapi kayak kayak gak bakat deh, weh. Halo, Grinta. You're the coffee that I need in the morning, and my sunshine in the rain when it's pouring. Why don't you give yourself to me? Give it all. I just wanna see. How beautiful you are. You know. Hello. Luke Shaw. Yeah, man. Wait. Luke Shaw. Yeah. Udah kelar. Oh, udah kelar. Oh, ini udah kelar ya? Kok bisa udah kelar? Hah? Kok udah kelar sih, guys? Ini istirahat gak sih? Udah, jam 9. Ini istirahat gak sih, weh? Istirahat deh kayaknya. Udah kelar dong? Kok cuma sejam? Oh, istirahat. Jadi bebek, oke. Turun minum ya. Jangan kemana-mana guys, ini bentar lagi di lapangan ada JKT48 ya guys. Kita abis tapping kemarin buat Fortune Cookie di sini. Lagi quick change mereka ya, mungkin ganti ke kostum lagi ya. Kita tinggal dua kaosnya udah ada kostum tuh. Kayak member JKT, member JKT itu kalau perform banyak banget kostum dalamnya ya guys ya. Kita itu pernah kalau pas INY itu ada 3 rangkap. Kita ya Allah, habis baju, baju lagi, baju lagi. Kita di sini mau kameha-kameha. Kameha-meha. Nanti aku I look look show. Look show. Baiklah. Seperti mereka-mereka ini para pahlawan, para para gentleman-gentleman yang sedang haus dan dia lagi minum di bawah, lagi beristirahat, quick change, break MC mungkin ya, kalau kita MC RKJ gitu ya, talk show penuh cinta. Berakhirlah juga showroom saya yang random di malam hari ini, di hari Minggu. Oh my God, besok kembali sekolah, besok kembali kuliah, semangat. Jadi, terima kasih semuanya yang udah 2.265 orang loh. Terima kasih untuk semua gift-nya. Ini kok kayak ini lagu di sini kayak lagu outro gitu loh guys, kayak lagu penutup, closing nih. Sorry nge-lag tadi lo, Bet. Next time kita showroom lagi, oke? Okay? Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk Kak Erlangga Ferik, buat Fujita Slang, terima kasih Kak Patrick, Kak Katie Kalism, Kak Jimmy Keren, Kak Epkusti, Kak Mulya, Kak Peye, Kak Iqbal, Kak N, Kak
kak yang nomor 11 siapa ya guys, biasanya kak Ketika Lusum Cinderella dan kak Ca, terima kasih kak Ponil, kak Ayubi, kak Arka, kak Nat, kak JKT481, kak Yeni, kak Anima, kak Kesayangan, kak Zaki, kak Saga, kak Rizky, kak Remata, kak Viton, kak Deo Fernat, kak Otak Geser, kak Pisces Girl, kak dan kak Rianiao. Terima kasih. Dovemmo fare di tutto per consolidare questa categoria al meglio possibile con la prima stagione e quindi per far questo secondo me saremo attrezzati e pronti con la prima giornata di campionato. Nana, thank you semuanya.